Hey guys, welcome back di Jason Armus Show. Nah, jadi smart investor semua. Jadi hari ini gue bakal memanggil kalian sebagai smart investor ya. Jadi teman-teman yang masih investor pemula ya kan, menurut gue kira-kira bagusnya itu menggunakan reksadana pasar uang atau robo advisor. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya ini memiliki plus dan minus sendiri teman-teman. Jadi ada, kalau misalkan kita lihat reksadana pasar uang, pasti orang-orang di luar sana ya akan menyuruh kalian investor pemula untuk mulai dari reksadana pasar uang. Kenapa? Reksadana pasar uang itu kemungkinan untuk ruginya itu lebih kecil ya. Terus juga kemungkinan kalian untuk mendapatkan untung dalam waktu yang cukup singkat itu besar. Cuman ya itu dia gitu. Resiko itu akan sejalan dengan potensi keuntungan juga. Karena dia apa namanya potensi keuntungannya kecil, maka resikonya pun juga kecil gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula yang pengen kayak ngelihat untung gitu kan, atau mungkin nggak lama kemudian, istilahnya sebulan dua bulan kemudian pengen ngelihat portofolionya hijau, nah itu mungkin lebih ke reksadana pasar uang kemungkinannya ya. Cuman kalau misalkan kalian taruh di robo advisor, kalian bisa mendapatkan kemungkinan untungan lebih besar kemungkinannya ya. Kenapa? Karena basically gini, kalau robo advisor itu akan menyebar uang kalian ke tiga jenis reksadana gitu. Nah, tiga jenis reksadana ini kan ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ada reksadana saham gitu kan. Nah, di antara ketiga reksadana ini, let's say reksadana obligasi sama reksadana saham itu performance-nya lagi bagus. Otomatis kan kalian bisa mendapatkan keuntungan juga dari situ. Kalau misalkan kalian punya tiga jenis reksadana itu. Ya kan? Nah, cuman kalau misalkan reksadana obligasi ataupun reksadana saham pada saat itu performance-nya turun, maka kalian juga kena dampaknya gitu. Cuman karena kalian sebar uang kalian ke tiga jenis reksadana, kemungkinan untuk dampak gedenya itu kecil gitu. Kenapa? Karena uang kalian disebar. Jadi sebenarnya dua-duanya ini tuh punya plus minus gitu. Semua balik lagi ke teman-teman semua. Apakah teman-teman yang ada di rumah sekarang lebih memilih untuk mengambil opportunity lebih besar atau kesempatan lebih besar dengan cara apa namanya, portofolio kalian tuh dibagi tiga ya. Robo advisor kan membagi tiga kan, jadi ada reksadana pasar uang, obligasi ataupun saham, atau kalian lebih milih di satu reksadana aja. Kalau masalah diversifikasi, sebenarnya dengan lu invest di reksadana aja lu udah diversifikasi gitu, karena di dalamnya kan ada berapa aset gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Mudah-mudahan info singkat gue ini tuh bisa membantu teman-teman semua untuk mulai berinvestasi yang mungkin tadinya kira-kira harus milih yang mana ya. Mudah-mudahan ini akan tercerahkan. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.